GBP/USD dilanjutkan pergerakan sideways jelang FOMC Amerika. GBP/USD pada time frame H1 masih terlihat sideways dengan range 1,29910 sampai 1,30000. Saat ini GBP/USD berpeluang menguji area resistance di kisaran 1.31161 yang juga merupakan resistance kunci untuk pergerakan hari ini. Jika resistance 1.31161 pecah, pergerakan harga GBP/USD berpeluang naik menuju area resistance selanjutnya di kisaran 1.31457 sampai 1.31935. Sebaliknya, waspadai pergerakan bearish menuju support 1.29910 sampai 1.29432 jika resistance 1.31161 bertahan. Hal tersebut juga diperkuat oleh pergerakan indikator stokastik yang saat ini sudah mendekati area overbought. Sekian analisa forex untuk tanggal 16 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.